tak bersedia untuk nak basuh oi. Tak nanti kena simpan nensek apa lu. Suhu tak ada mana noh. Saya sip tung mah. Oh hangat sungguh geng oi. Hai, hangai tak tung ni. Mana lah. Mana oi? Oh, nao mah. Nong dai mai ni lah lawa. Selamat datang ke channel Komblok. Untuk video kali ini aku bersama dengan Tuk dan juga ADV 160. Kami akan ke wilayah Mae Hong Son dengan jarak lebih kurang 2000 km. Untuk trip kali ini aku akan pakai rantai DID 428 HDS. Kita tengok trip kita nak jadi macam mana. Berapa hari aku akan sampai di sana dan kami akan tidur di mana. Okay, lah ni dah pukul 7.30 malam. Jom kita gerak. Kita akan masuk ikut sepadan Padang Besar. Jom. Ada di tesen minyak Petronas dekat Padang Besar. Tunggu Tuk sat, Tuk dia isi minyak dulu. Sat lagi kita masuk. Lah ni pukul 8 dah. Lepas tu kita terus masuk ke Padang Besar tu nak tukar duit dulu kot. Aku settle dah bab duit insurans semua aku settle dah. Minyak apa semua settle dah. Lah ni pukul 8.10 minit kami dah sampai di ICUQS Padang Besar ataupun di sempadan Padang Besar lah. So kita nak settle pasal dokumen dulu, lepas tu kita jumpa terus belah Thailand lah. Okay, tu lah. Okay, clear. Malam ni kami tak tahu nak tidur di mana. Tengok keadaan lu. Rate tukar duit tadi berapa? 771. Aku tukar dalam Big Pay tadi 772 rate untuk hari ni lah. So kat dalam sana tak tahu berapa rate dah. Yang pasal duit ni kami dah settle dah, semua clear dah. So kita masuk pelepas dokumen ni dulu, lepas tu kita terus gerak pergi Meong Sor lah. Tengok malam kat mana kita tidur kat itu. Okay, jom settle dokumen tu. Alright geng, kami dah masuk Padang Besar belah Thailand ni. Jadi kami tak berhenti di Pekan Padang Besar lah kot. Kami nak terus ke belah Hanyai lah. Tak tahu dia nak tidur di mana malam ni. Kita pelan-pelan lah. Pergi pelan-pelan. Tengok kalau tak larat, saya kita berhenti. Okay, jom. Gerak-gerak. Patalung ada lagi 80 km kalau tengok pada signboard lah. Takat lah ni jam waktu malam dengan trailer banyak lah. Tak tahu depan dia pun buat jalan kot ni, jam panjang. Pukul 9.50 kami dah masuk wilayah Patalung. Kami masih berada di Patalung lagi. Walaupun dah pukul, kalau waktu Malaysia pukul 12 dah. Kalau waktu Thai pukul 11 lah. So kami tak mau ride dah. Letih lah, tak larat lah nak ride. So ni lah tempat yang aku main tidur dengan Awin semasa aku pergi Chiang Mai tu ni. So PTT yang sama, tempat yang sama. Cuma kali ni aku bersama dengan Tuk. So kita nak pasang kemoh dulu depan ni. Sebab sini pun ada 2 biji kemoh aku. No? 2 biji kemoh, sini satu. So kita akan join tidur dengan mereka lah. Jom, boleh tak? Esok kita sambung pula. Okay, kami nak pasang kemoh dulu. Kita jumpa esok pagi, okay? Good night, bye bye. Selamat pagi. Okey, untuk hari ni hari kedua kami berada di Thailand lah. Okey, sekarang ni kami berada di Patalung. Di daerah mana pun kami tak pasti kot sebab kami tidur di sini malam dekat tesen minyak. Ha ni. Okey, nah, tu noh. Okey.
Okey. Daripada Patalung ni, tempat yang kami tidur semalam ni, nak ke Meongson ada lagi dalam 1,700 km lagi. So agak jauh lagi lah perjalanan kami. Mungkin hari ni kami boleh sampai dekat Wahin ataupun atas sikit pada Wahin lah. Tengok keadaan lah, tengok keadaan trafik macam mana. Lepas tu keadaan motor badan kami macam mana. Kalau rasa letih nanti kami akan mampir rehat lah. Kalau rasa boleh pergi lagi, kami akan pergi lagi. So lah ni pukul 6.30 waktu tempatan. Kalau waktu Malaysia 7.30 dah lah ni. Tapi 6.30 sini dah cerah dah. Dah cerah dah. Matahari pun dah naik dah. Okay. So untuk pagi ni, sebelum nak start perjalanan, kita spray sikit hantai guna celup DID dekat hantai kita. Hantai 428 HDS. Jom kita spray sikit untuk melancarkan perjalanan kita pada pagi ni. Sebelum kita nak start ride untuk pagi ni, jom kita spray dulu dekat hantai. Okay, aku guna celup daripada DID lah. So kita spray dekat hantai DID juga. Hangat lilit. Dah ni pukul 11 dah. Kami nak masuk wilayah Surat Thani dah. Duh, tunggu signboard yang ni, welcome to Surat Thani. Tak jumpa-jumpa lagi. Tak tahu dah taman dah. Tu okey lah. Okey sedia. Okey sedia. Jom. Pukul 1 petang, kami dah masuk wilayah Cumpon. Jom kita sambung lagi perjalanan. Okay, tak tahulah ada perarakan apa dekat sini dengan polis apa semua. Dengan mereka pakai baju kuning lah. Tak tahu, mungkin Raja Thailand lah kot sempena apa-apa lah kot. Jom kita sambung lagi perjalanan. Hangat. Sebenarnya ni dah kali keempat kami isi minyak lah. Untuk kali ni 120 baht. Kita nak berhenti rehat dulu dekat sini. Up dan right lebih kurang 300 km dah. Dengan aku pun sakit punggung lah ni. Kebah. Kita rehat sat dekat stesen minyak PT ni. Untuk hari ni kami dah ride lebih kurang 560 km. So ada lagi dalam 1,400 km lagi kita akan sampai di Meongson. Dan sekarang ni aku berada di Cumpon. Ada lagi dalam beberapa puluh kilometer macam tu lah. Kita akan masuk wilayah Percuat Kirikan, wilayah yang terpanjang di Thailand ni lah. Tahun nak lepas tu lebih kurang dalam 2 jam, 2 jam setengah macam tu lah. Macam aku kata sebelum ni lah, untuk perjalanan jang jauh macam ni kan, pemilihan hantai hampa memang kena tepat lah. Macam aku pakai brand DID 428 HDS. Okay, model ni adalah model yang heavy duty lah. Nah, aku pakai sejak dari tahun 2020 sampai lah ni 2024. Dah hampir dekat 4 tahun dah aku duk guna hantai brand ni. Selama 4 tahun ni, aku memang dah terjah banyak tempat lah. Gunung, bukit, on road, off road, semua dah terjah. Jadi, dekat lah ni tak ada masalah lagi hantai ni. Tak pernah putus dan tak pernah ada masalah lagi.
memang aku berani garanti lah kan dengan kualiti dia sebab aku dah pakai 4 tahun. Kalau aku tak pakai, aku tak berani nak cakap lah. So kalau hampa tengok keadaan pantai 500 km 2 hari aku ride ni, masih lagi steady, masih lagi cekang elok. Aku tak payah buat apa langsung pun dekat pantai ni. Dan pagi tadi pre celup saja dan masih lagi steady lah. So kalau hampa nak beli ataupun nak dapatkan rantai DID ni 428 SDS macam aku pakai, hampa boleh tekan link dekat bawah video ni lah. Aku akan tinggal link Shopee, hampa boleh klik dan terus beli dengan DID Malaysia Sendirian Berhad dekat situ. Okay, kita rehat sat, makan roti bagi habis tu, lepas tu kita sambung balik perjalanan kita. Jom kita sambung perjalanan kita. Tadi minum ni kopi dekat apa nama ni, Pantai, Pantai Coffee dekat PT kok. Lepas ni dah pukul 4:30 petang. Jom kita gerak. Hangat kulit kena jaga, takut hitam. Takut hitam. Hangat ngoi. Kan nak kata. Tak bersedia untuk nak basah oi. Tak. Nanti kena simpan nensek polo. Dia. Tu kalau hangpa nampak ah. Putih ah. Basah. Alright geng. Simpan dah kamera, bukan kamera, handset apa semua. Jom kita bersedia untuk nak basah. Hujan dok main dah tu. Dekat dah. Dia kalau nampak dalam kamera. Tapi tak tahu nampak ke tak dalam kamera ni. Dia sampai dah. Okey. Masa untuk basuh. Aduh, hujan ni pun. Awak lah turun sat ya. Bagi basuh lepas tu bumpy. Pukul 6 petang, kami dah masuk wilayah Prajuap Kirikan. Okay, lah ni pukul 8:30 malam. Kami baru sampai di Wahin lah. Aku dengan tu tadi kami dah bincang, kami tak mahu nak ride lah, tak larat dah sebab kami ride dari pagi sampai lah ni 8:30 malam dah. So kami akan buka bilik di Wahin lah malam ni untuk nak cah kita punya bateri-bateri apa semua ni. Bateri GoPro tu pun dah habis, lepas tu bateri apa kamera action aku pun dah low dah. Jadi kita nak buka bilik dekat Wahin, kita nak cah apa yang patut dulu. Esok kita sambung lagi perjalanan ke Tak mungkin. Right. Kita cari bilik. Kita dah sampai dekat hotel Versailles Hotel kot nama dia. Hotel ni aku biasa main tidur semasa aku pi trip ke Kanchanaburi itu ni. Harga dia time aku itu RM550 kot, tak silap aku lah. So kita tengok ni kot dia naik harga ke apa ke, aku tak tahu. Kalau harga masih sama lagi, syukurlah. Kalau harga dah naik, tak payah. Teng-teng-tung. Jom kita tengok bilik tu. Tak tahu ada ke tak. Minta-minta pergi ada. Jom. Di hap? Apa? Ni hong wang, mana pun? Ni hong wang 90 ha? 690. Tak nak, 690 lah. Kian liao, ni kian ku. Okey bang? Okey krap. Di hong lah. Hong dia kapa? Masai jod, kang lang nak krap. Saya jod apa lain lah? Nah, dia pun kacang kun lah ya. เดี๋ยวเราสแกนถึงคุณใจเพียงสักครู่ได้ขอบัตรด้วยครับบัตรครับครับเดี๋ยวถ้ากูอยู่ที่มอไซค์เดี๋ยวผมไปเอาที่มอไซค์
dapat dah bilik untuk malam ni. So bilik dia harga RM690 untuk satu malam. Bilik kecil-kecil lah. Sebab apa aku suka bilik di sini? Sebabnya sebelah ni ada 7E. Jadi lapak apa-apa boleh turun pergi beli makanan dekat 7E lah. Dan tempat parking dia pun ada CCTV. Tak risaulah motor nak parking kat situ. Barang-barang apa, helmet apa. Tadi staff kat bawah tu kata boleh letak lah helmet kat itu sebab ada CCTV. So malam ni kami nak rehat, kita jumpa esok pagi lah. Ada lagi 970 km lagi. Kita akan sampai di Mae Hong Son. Mungkin ambil masa lebih kurang 2 hari lagi kot baru kita sampai. So malam ni kami nak rehat, kita jumpa esok pagi. Bye bye, good night. Dari Hua Hin. So hari ni hari ketiga kami berada di Thailand lah. Sekarang ni kami berada di Hua Hin. Baru saja check out. Lalu ni pukul 9.30 minit pagi waktu Thailand lah. So kami akan bertolak ke Mae Hong Son. Lalu ni dah start bergerak lah on the way. Ada lagi 970 km untuk sampai Mae Hong Son. Kalau tengok pada Google Map ni ambil masa 16 ke 17 jam lah. Jauh lagi perjalanan kita. Pukul 11.45 minit pagi, kami dah masuk wilayah Ratchaburi. Kita nak pergi mana? Kita agak pergi tak. Kita akan tidur di tak malam ni. Okay guys, plan dia mungkin kita tak sampai Mae Hong Son lah untuk hari ni kan. Tapi kita akan berhenti tidur di tak ataupun cari campsite yang berdekatan dengan tak lah untuk tidur malam ni. Jom kita tengok nak sampai pukul berapa dekat sana. Nampak macam gelam ni geng. Ngaduk basah pula kau kita ni. Basah macam apa, kita tak takut. Kita dah bersedia dah untuk nak basah. Kami lah ni berada di ni jangkauan lah lain kan? Nakhon Pathom. Kita lah berada di Nakhon Pathom. Noh, isi minyak tank ke apa-apa tak ingat lah. Sekejap kita sambung balik jalan lah. Hangat lah ni. Hangat. Oi. Suhu tak ada mana noh. Sesip tung mas. Hangat sungguh geng oi. Kami nak masuk wilayah China dah ni. Tapi tak tahu berapa kilometer lagi. Nasi pun lapar. Tak makan apa lagi. Api 34 darjah Celsius. Lagi kita mesti isi minyak, lepas tu mesti makan kali. Bagi hak rehat lah sebab terlalu panas ni. Kesian kan dia apa. Kalau tengok pada signboard China ada lagi 60 km. Tung ni jangkauan lah jangkauan China je. Ok 1.34. So kita berhenti rehat sah. Bagi hak rehat sah. Kesian kan dia hangat hari ni. Cuaca tak boleh bawa bincang. So kita berhenti dekat 7E sat noh. Makan-makan, minum-minum dulu. Ya,
shock dengan kedai aircon. Gila, dari pukul 9:30 tadi kita keluar. 9:30, lah ni baru kena aircon. Puas. Besar pergi di lem. Ini tewa mai cua. Mai nam tanah ni. Jom kita makan dulu. Tengok. Layan 7E dekat PTT dekat China. Dia punya suara latar belakang ni bising sikit dong sebab duduk tepi jalan ni. Oh ni. Kita duduk lalu lalang. So mai kita update sikit kita punya jarak dari pagi tadi lah. Nah, pagi tadi kita bertolak dalam pukul 9:30. Lalu ni dah pukul 5:30 petang. So jarak yang kami ride untuk hari ni 359 km, no? So kami punya plan bincangan tu, jadi kita nak pergi tidur di Taksin Maharat National Park di Tak lah. Tapi tak tahu nak sampai ke rumah apa. Balan ni pun dah 5:30. Tengoklah kalau boleh masuk pergi camping kat dalam tu, kita masuk pergi camping, kita masuk pergi tidur lah. No, esok kita nak pergi mesot dan terus pergi meongsor lah. Tapi kalau tak boleh nak masuk camping dekat situ, mungkin kita cari campsite lah kot, area-area tu untuk tidur malam ni. No, so kita makan sah. Sekejap kita sambung balik perjalanan kita. Makan dah. Jom, makan kenyang dah. Kita gerak pula. Dah ni dah pukul 6 petang. Tak tahu nak sampai apa-apa tu. Hujan duk tunggu kita pula dah tu. No. Pasar pula. Pasar pula. Jom, geng. Sedia untuk pasar. Woo. Selamat dah kami tak kena hujan dah kot. Nuh, hujan duk belah nu. Tu. Tapi kalau tengok ada pancuk. Oh, depan ni cerah oi. Tapi tengok pada map minta kita akan kena kiri kanan lagi. Jadi kalau tengok kanan ni cerah lah. Selamat dah kita. Tak basah dah. Pukul 8:20 kami dah masuk wilayah Kampeng Pet. Woo! Amboi, dia main bola geng. Jom kita sambung lagi perjalanan kita. Pukul 10 malam kami dah masuk wilayah Tak. Woo! Woo! Jom kita pergi cari tempat tidur. Tak larat lah. ครับไปไหนครับพี่จะไปอุทยานทักษิณมหาราชเนี่ย23ไม่ไกลครับไม่ไกลไม่ไกลเนาะเข้าไปลึกไหมอ่ะเข้าไปแค่หน่อยเดียวครับจะไปกลางเต็นท์กำลังจะได้เข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้กำลังลงรถเหรอไปแบนกันมาครับจะโอเคนี่มาจากไหนกันครับมาจากมาเลเซียครับพันกว่ากิโลแล้วเนี่ยขับมา2วันนะ3แล้วเนาะสามวันแล้วค่าน้ำมันเท่าไหร่โอ้เป็นพันแล้วเนี่ยเกือบ 3,000 แล้วก็ลากบ๊ายบายครับโอเคครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยโอเคน่าอยู่กว่า FC เดี๋ยวผมวินเตอร์นายไปกันบ้างโอเคโยมกีตาร์สมุนวู้วู้ฮู้ผมโดนปลาโดนวู้แล้วกี่มัมเปิลจะไปกางเต็นท์ครับผมเข้าไปไกลไหมครับ500 เมตร500 เมตรแล้วก็ค่าเข้า
ตรงนี้เลยครับเท่าไหร่ครับ90บาท90บาทมีคนนอนไหมครับข้างในมีโอเคผมใจก่อนก็ได้อะอู้หนาวมากนอนได้ไหมเนี่ยเราอะ ข้างในอุทยานมีที่เที่ยวแบบไหนบ้างครับในนี้เหรอครับครับในนี้จุดเด่นของที่นี่จะเป็นต้นกำบากใหญ่ครับก็จากจุดกลางเต้นไปอีกประมาณสัก2โลครับคือขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ขับไปอีกประมาณ2โลแล้วก็เดินลงไป400เมตรแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดนะฮะ2เดือนโอเคแกงกิตโตได้ดับปะดอ tempat tidur kami duduk ada dekat campsite lah tapi habis lampu dah pun tutup habis dah lah duduk cari tempat untuk nak pacok kemoh ni kita nak settle ni dulu noh pasal kemoh apa dulu noh tu noh kita nak settle pasal kemoh dulu lepas tu esok lah aku bawa ampa tengok suasana dekat campsite ni tak nampak apa kelam Okay, noh kita jumpa esok pagi. Kelang kabut lagi. Kelang kabut malam ni. Tengah malam dah ni. Pukul 12. Kita jumpa esok noh. Good night. Bye-bye. พูดไทยได้ไหมเนี่ยไม่ได้พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมครับพูดได้ไหมไม่ได้พูดไม่ได้พูดไทยไม่ได้